Bunda mungkin ya nih. Ada cabe, ada kencur juga tuh komplit ya. Ada kacang, ini bosnya. Ji, sehat Ji. Nih, gimana sehat tuh? Habis kangkung, habis panen kangkung ini. Tuh, kangkungnya seger-seger banget di Gagala Mang Udin ya. Ada pete nggak? Pete. Habis. Tuh, tuh bosnya. Ji, sehat Ji. Alhamdulillah. Nah, ID Bapak izin Ji ya. Ini aja gini. Iya benar tuh. Oh, gini, ini katanya. Iya nggak boleh katanya. Katanya ini kalau saya sih boleh-boleh aja. Yang punya toko Mang Udin ya, yang untuk di daerah Jeddah mungkin sudah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu dilimpahkan rezeki yang halal, amin ya rabbal alamin. Dan di video kali ini saya akan berbelanja kepada ke toko Indonesia yang ada di Jeddah, Saudi Arabia. Seperti apa tokonya? Ikuti terus video saya ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys, biar nambah semangat bikin konten terbaru. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jadi ikuti terus video saya biar tahu keadaan Jeddah Saudi Arabia seperti apa, toko Indonesia yang ada di Jeddah Saudi Arabia. Di antaranya toko Udin. Yaitu saya akan belanja ke toko Mang Udin yang ada di Jeddah. Jadi mungkin yang tinggal di Jeddah sudah pada tahu, atau yang belum tahu jangan lupa belanja ke toko Mang Udin yang ada di Jeddah, Saudi Arabia. Kita sudah sampai di Bagala Mang Udin yang ada di Jeddah di Jalan Umbul Quro ya. Ini Mang Udin Store di Bagala Indonesia yang ada di Jeddah. Seperti apa dalamnya? Kita masuk guys. Assalamualaikum Ji. Sehat Ji. Jadi kita masuk. Oke, kita sudah masuk di toko Indonesia ya. Seperti inilah makanan-makanan yang ada di Indonesia. Tuh, jadi semuanya itu ada guys di sini guys. Seperti lenca yang khas dari Sunda mungkin ya nih. Ada cabe, ada kencur juga tuh komplit ya. Ada kacang ini bosnya. Ji, sehat Ji. Nih, gimana sehat tuh? Habis kangkung, habis panen kangkung ini. Tuh, kangkungnya seger-seger banget di Gagala Mang Udin ya. Ada pete nggak? Pete. Habis. Tuh, tuh bosnya. Ji, sehat Ji. Alhamdulillah. Nah, ID Bapak izin Ji ya. Ini aja gini. Iya benar tuh. Ini katanya. Iya nggak boleh kata ya. Katanya, ini kalau saya sih boleh-boleh aja. Yang punya toko Mang Udin ya, yang untuk di daerah Jeddah mungkin sudah tahu, ataupun yang belum pernah silakan datang ke sini ya, di Tarik Umbul Quro ada Bagala Mang Udin yang paling lengkap di Jeddah. Nah, semua produk Indonesia tuh di sini ada ya. Dari sampo, sabun, bedak. Tuh. Tuh rengginang juga ada tuh, yang kemarin belum sempat makan rengginang di Saudi, kerupuk ready ya. Iya ya benar, jangan juga ada tuh itu yang tuh. Jadi produk-produk Indonesia tuh yang asli dari Indonesia tuh ada di sini ya. Silakan merapat ke Umbul Quro. Ini ada rempeyek juga nih. Rempeyek Tarik Sakirin ya. Oh ya benar, di Tarik Sakirin. Silakan, mungkin para subscriber yang belum sempat ke Bagala Indonesia silakan ya. Di sini tuh semuanya komplit guys. Jadi produk-produk dari Indonesia semuanya ada di sini.
Jadi posisinya di Tarik Shakirin di Jeddah ya. Mungkin teman-teman yang ada di Jeddah mungkin sudah pernah belanja ke sini ya. Jadi yang punya. Udah habis belanja. Udah. Nih. Teman-teman mungkin yang di Jeddah yang belum pernah lihat ya. Ini lokasi ini Mang Udin Store. Jadi toko Indonesia paling lengkap di Jeddah ya. Silakan merapat yang di Jeddah mungkin yang belum tahu. Tapi kebanyakan sih sudah tahu lokasinya di Tarik Shakirin ya. Tuh. Dalamnya itu sangat komplit, semuanya itu produk Indonesia ada. Kita beli selopat itu. Hah? Eksoden. Itu bukan eksoden. Mas, kita tukar apa, Mas? Pulang ya, kita sudah dapat belanjanya, oleh-olehnya. Jadi seperti ini toko yang ada di Jeddah, Saudi Arabia ya. Jadi jangan teman-teman jangan kira di Saudi itu nggak ada toko Indonesia. Itu semuanya yang makanan khas Indonesia di Saudi itu semuanya ada guys, di bakal Indonesia. Atau kalau malam Jumat sama malam satu minggu ya, gak Dika? Iya, malam Jumat. Malam Jumat sama malam Sabtu itu di Saudi Arabia itu ada pasar malam. Saya udah pernah upload videonya sebelumnya. Jadi semua makanan khas Indonesia itu ada di Saudi Arabia, yaitu di Hadigah Indonesia. Jadi di taman, kalau Hadigah Indonesia dia bilang taman ya. Jadi semua produk-produk makanan Indonesia dari bakso, mie ayam, gorengan tuh semuanya ada. Nanti setelah normal kembali, insya Allah saya akan upload terbarunya Hadigah Indonesia ya. Itu dulu udah pernah upload sekali kalau nggak salah, itu video yang awal itu pasar malam yang ada di Jeddah Saudi Arabia. Ini tuh hari kedua setelah lockdown dibuka, jadi alhamdulillah sudah mulai normal ya, sudah banyak mobil di mana-mana, walaupun hanya jam 6 pagi sampai jam 3 sore aja. Jadi belum normal 24 jam. Jadi jam malam tetap jam 3 sampai jam 6 pagi dilarang keluar bagi yang tidak memiliki tasreh atau izin untuk keluar ya. Jadi seperti ini mana. Jadi ya guys, teman-teman tuh belum, mungkin belum tahu. Jadi kalau untuk yang tasreh seperti ini guys, tuh. Jadi kalau sudah memiliki ini, itu bebas keluar dari pagi sampai malam itu boleh. Jadi memiliki tasreh ya. Tuh. Jadi hanya surat ini. Jadi nggak semuanya itu gampang bikin. Harus majikan yang bikin. Seperti ini ya. Cap polisi. Ada cap polisi. Jadi kalau ada polisi seperti ini itu aman gitu. Jadi harus memiliki tasreh namanya ini ya. Kalau kita baru pergian bawa mobil harus mempunyai tasreh ini biar bisa keluar siang sama malam ya guys. Kita masuk ke pom bensin dulu kayaknya anginnya sedikit habis. Oke. Isi angin dulu. Di Saudi juga ada isi angin guys. Tapi gratis. Ini gratis? Iya, kalau di kita kan 1000. Oh, itu ngisi sendiri ya? Iya. Jadi kita gratis. Oke, kita keluar dulu seperti apa? Halo. Oke, kita jadi di Saudi guys, kita ngisi angin itu gratis ya. Oke, seperti ini ya. Jadi kita ngisi sendiri, sudah disediain di sini tuh. Oke guys. Oh iya, jadi seperti ini. Kita tinggal ngisi sendiri tuh. Jadi nggak bayar.
sudah tentunya. Berapa sih yangnya tekanan angin? Depannya juga ini ya. Tuh. Jadi kalau di Indonesia mungkin 4 ban itu 10.000 ya, Rp10.000. Kalau di sini gratis. Sono enggak? Oke. Kita lanjut masuk mobil lagi ya, guys. Kita mau pulang, menuju pulang. Ngisi bensin ya, guys. Jadi ngisi bensinnya seperti ini ya tuh. Di depannya juga ada steam. Steam mobil. Di sini tuh bensin tuh sangat murah, guys. 1 liter berapa ya? Palatin real. Tuh 30 real. Cecak, Kevalak. Hai, ayo, Kevalak. Woi. Ayo, Talata. Ayo, Bang Adis, masyaallah. Ayo, batin itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kevalak, woi, Mia. Kita klaim dulu sih, Mia. Oh iya. Ayo. Dia bilang Indonesia tuh Mia. Seneng dia. Itu kan boleh enggak sih? Boleh. 30 real dapatnya berapa ya? Oke guys, itu seperti ini. Assalamualaikum. Aduh. Main inter Bangladesh? Bangladesh, Masya Allah. Sugul kuis Bangladesh. Indonesia. Indonesia. Ayo. Indonesia kes corona kuis Allah. Alhamdulillah ada suaya bus. Suaya bus. Fi. Alhamdulillah suaya bus. Mafi, Masya Allah. Jadi di Bangladesh Mafi tiada corona, alhamdulillah. Insyaallah, alhamdulillah. Ayo wah. Ayo wah YouTube buat inilah. Ayo wah. Kullu corona, kullu halas. Awal zamana sawa. Oh, Masya Allah. Amin. Amin insyaallah. Amin. Ana fi wahid nafar sodik ana fi syugul Bangladesh fi. Fi kan nomor syugul ini di Bangladesh nomor syugul. Ayo wahid bos. Ada gata laham. Ayo anak. Alhamdulillah, kulu Bangladesh Mia. Kulu nomor kues, anak mata kulu nomor kues, anak dasi kulu nomor kues. Ayo. Waalaikumsalam.